Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, dua kapal perang Republik Indonesia dari jajaran Kormada 2 dibawa kendali operasi Gugus Tempur Laut atau Guspurla Kormada 2 yang saat ini menjalankan operasi pengamanan perbatasan. Ya, kedua kapal itu adalah KRI Ajak 653 dengan Komandan Letkol Laut P. Fadlon dan KRI Hasan Basri 382 dengan Komandan Letkol Laut P. Hafiz. Kedua kapal menggelar latihan bersama pada Sabtu 6 Maret 2021 saat berada di Selat Makassar, dirilis PEN Kormada 2. Kedua kapal perang adalah jenis pemburu kapal selam. KRI Ajak 653 merupakan salah satu kapal cepat torpedo yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang berada di bawah jajaran Satuan Kapal Cepat atau Satkat Kormada 2. Sementara KRI Hasan Basri 382 adalah kapal jenis Parsim di bawah jajaran Satuan Kapal Eskorta Kormada 2. Sesaat selesai latihan, Komandan KRI Ajak Letkol Laut P. Fadlon menjelaskan bahwa dalam latihan bersama ini, kedua KRI mempraktikkan beberapa serial latihan di antaranya manuver taktis atau mantak, flag hoist rasap atau station keeping, peran tempur bahaya udara, dan damage control exercise. Komandan Guspurla Kormada 2, Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo selaku dan Satgas mengatakan, melalui latihan ini, diharapkan para prajurit KRI dapat menguji kemampuan dan ketangkasan mereka, sekaligus latihan ini juga untuk menguji kondisi teknis kapal. Hal ini juga untuk menindaklanjuti arahan Pangkormada 2, Laksda TNI ING Sudihartawan agar setiap unsur operasi senantiasa meningkatkan profesionalitas pengawak KRI dengan melaksanakan latihan-latihan saat berada di daerah operasi sekaligus melaksanakan program prioritas Kasal Laksamana TNI Domargono bidang pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan OPS yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur.